Pemohonannya paling mahal apa di sini? Apa? Kasur. Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi ini konten baru lagi, asik. Jadi namanya itu house tour-nya Putdel. Jadi Putri akan lihat-lihat rumah seseorang. Jadi kali ini Putri akan house tour rumahnya. Putri akan lihat-lihat rumahnya Aiki. Jadi buat youtuber-youtuber lainnya belum ada yang pernah masuk dan belum ada yang tahu rumah Aiki yang sekarang. Jadi Aiki itu punya rumah di satu daerah. Oke, sekarang kita lihat ke dalam apakah ada Aiki apakah tidak. Jadi Putri tadi habis dari nyanyi, asik. Habis nyanyi langsung sini aja. Sekalian kita mau ngecek dan kita akan lihat isinya seperti apa rumahnya. Di rumah Aiki kita, ayo. Jadi rumah Aiki ini tuh ternyata udah lumayan lama. Terus Putri baru kesini. Jadi kita harus lihat dalamnya seperti apa. Banyak sepatunya. Wah, nanti lagi ada orang gak apa-apa lah ya, kita ganggu aja. Iya, Waalaikumsalam semuanya. Selamat datang di rumah. Maaf ya, agak berantakan. Ya, ini lagi kumpul nih teman-teman. Wow. Nah, jadi ini Aikinya. Kita akan lihat-lihat kamar Aiki, rumah Aiki. Ya. Tapi aku mau nanya dulu, rumah ini tuh beli sendiri apa? Alhamdulillah beli sendiri. Wow. Gitu. Terus kenapa di sini bikinnya? Karena saya kan Aiki kan suka keluar kota, terus daripada buka hotel mahal, misalkan sekarang sebulan kalau buka hotel terus-terusan bisa. Kenapa nggak apartemen? Kalau apartemen tuh kita nggak bisa apa-apa terus nyatu sama orang. Jadi kalau kita udah townhouse cuma beberapa rumah, karena nggak ke kiri di. Ganggu sama orang. Ya. Terus ini rumah udah jadi apa di? Udah jadi, rumahnya udah jadi. Cuman saya cat ulang. Tadinya putih, sekarang jadi warna merah. Oke, aku pengen kasih tahu. Ya, jadi karena ini rumahnya baru banget, jadi belum ada isinya. Jadi di sini saya ditaruh kursi, sofa. Beli sendiri. Wah. Sofa sana tadinya belum ada AC, belum ada apa-apa. Terus alhamdulillah kecil bisa membeli apa? Kebeli sofa. Ini sofa ini. Terus ini sepatu-sepatu di sini. Tapi belum semuanya. Koleksinya. Terus sepatu. Terus rencana lemari ini mau di buka dihancurin biar si sepatu ini nanti jadi ke sebelah sana. Oh, gitu. Oke. Terus kalau ini sengaja karena anak bujangan jangan. Lajang. Jam pejakan. Karena saya masih muda, jadi konsepnya minimalis aja. Jadi ketika orang di sini lagi ngumpul teman-teman, jadi bisa enak ada yang lagi makan, apa ada yang bisa makan di sini. Terus konsepnya simpel juga. Ini dong. TV. Buat nonton segala macam, tapi belum bisa nonton. Kenapa? Baru. Oh, oke. Nonton belum ada. Ini meja, ini gelas ya, ini meja buat makan. Tapi ini berarti buat makan. Kebetulan ini rumah sekalian kantor lah ini. Keren. Masih sibuk lah, nggak foto. Jadi kalau ngedit foto memang selalu diawasin sama sama orang. Diawasin segala macam. Keras hidup di Jakarta. Terus ini apa nih? Sekali ini kolam renang. Empang. Ini kolam renang. Tapi nanti mau dibikin ininya mau dibikin apa? Kayak ada tempat duduknya. Oh, tapi kan ini kecil. Nggak apa-apa kan mau bikin yang kecil aja. Terus nanti mau rencana mau di aku mau tutup semuanya. Jadi benar-benar private. Udah segala macam. Terus. Udah lagi. Sini. Nah, kalau ini pintu ajaib. Ke bawah, di bawah belum ada apa-apa. Nah, rencana di bawah tuh aku mau bikin kantor. Bukan kantor buat ke teman-teman ngumpul ke sini, di bawah aku mau dibangun lagi, mau rencana mau ada meja biliar segala macam, mau bikin buat buat konten-konten Iki apa channel, bikin lagu segala macam tuh jadi tenang di sini. Itu di bawah tapi belum apa-apa. Ini apa? Ini
Enggak ada apa-apa ini mah, jalan ke bawah. Basement. Mau sedang ya basement. Oh, cuma tangga doang. Tuh, ini tangga ke bawah. Oh, kira apa? Sana toilet. Toilet sengaja di sini satu biar enggak rebutan. Bagus. Ini apa? Ini belum, nanti ini kulkas ceritanya belum beli, belum ada uang. Jadi kulkas rencana kulkasnya di sini. Di atas. Ini dapur bersih. Dapur kotor kalau misalkan mau masak ada di bawah. Kita ke atas. Nah, ini ke atas. Apakah sudah mendapat hal horor? Ada di sini Mas Yun banyak. Nah, kalau di sini sengaja merah biar enggak tahu aja karena saya suka merah. Jadi tiba-tiba sini ya. Merah gitu. Ini benar-benar merah dong. Jadi sini cuma doang gitu. Hah? Ini cuma doang kan? Iya, kalau ini cuma kamar doang. Nah, kalau ini sebenarnya kamar kamar tamu, jadi kalau misalkan ada ayah semuanya kalau mau kesini tidur ya, ada sudah ada kasur dan kamar mandinya. Kamar mandi udah ada di sini, biasa kamar mandinya malah gitu. Sebenarnya mah belum diapa-apain karena masih baru. Kalau ini juga sama kamar, tapi kamar itu siapa aja sebenarnya mah gitu. Dan kamar Aikinya apa? Kamar Aikinya, kamar akunya mah di sini masih berantakan sini. Jadi ini eksklusif ya, belum ada yang pernah masuk. Abu-abu guys. Aku tuh suka warna yang kalem, jadi aku sengaja pasangin abu-abu. Terus kasur. Terus ini kenapa di bawah? Sengaja biar anak muda banget. Wis, anak muda loh. Duduk kasur di sini, nanti rencana mau bikin komputer di sini buat bikin-bikin lagu. Komputer di bawah buat tim juga Airfast mau di sini, jadi biar tenang gitu kalau belum ada apa-apa. Berarti udah rumah udah berapa lama? Hah? Udah berapa lama? Berapa lama? Udah berapa bulan lah. Yeah. Alhamdulillah udah didoain, udah pengajian, tapi pengajian secara tertutup gitu loh, kayak ngundang anak yatim segala macam gitu. Baiklah. Kamu mau nanya paling mahal apa di sini? Apa? Kasur. Oh iya. Itu berapa puluh juta? Sok ya cobain deh enakin. Yang nggak bisa tidur, makanya kalau pilih kasur tuh harus yang benar-benar buat anak buat tidur. Jadi ini sampai tepok jidat aku mahal pisan. Sumpah, ini enak pisan buat tidur. Ini enak. Gitu kalau jadi biasa. Boleh tahu kan nih total semua? Nggak tahu. Segitulah ya. Tuh. Ya segitulah. Jadi ini benar-benar rumah hasil kerja Aiki. Amin. bikin sendiri, beli sendiri. Amin, dan Putri suka konsepnya karena benar-benar enggak gimana sih, simpel tapi elegan gitu loh. Apalagi kan kamarnya abu, Putri juga suka abu, jadi terlihatnya wow. Tapi pengen lihat kamar mandi. Kamar mandinya itu wah, hampir sama ya semua ya. Sama kalau kamar mandi. Iya tuh. Wow. Oke. Siap-siap. Nah, jadi, semoga kan aku ngelakuin kayak gini bisa ditiru juga sama Putri nanti kalau udah sukses, daripada beli yang aneh-aneh investasi kayak gini. Bener. Gitu. Jadi gimana tadi, apakah ada hal-hal ada di sini mah hantu banyak. Banyak saya kan bisa ngerasain. Jadi di tangga itu suka ada perempuan, di kolam renang suka ada yang diem. Nah, tapi kebanyakan juga itu yang datang tuh yang bukan dari sini. Jadi kalau jam biasa misalkan jam 2 berarti bukan yang dari luar tuh main, cuman pengen di kolam aja. Ini bukan aku yang cerita, tapi Bang WJ yang dia orang bisa. Yang bisa. Wow. Tapi enggak ganggu katanya. Jadi gila sih. Di sini dapet Tania. Biasanya tuh dia diem di sini gini. Terus ngeliatin atau enggak di ujung sana nih. Aduh, di situ. Lumpah. Ya, atau enggak di sini gini. Udah, itu aja lah. Capek. Wow, itu dia rumahnya. Bagus banget. Dapur belum? Siun lah. Kosong bukan? Dapurnya kosong, belum ada apa-apa. Nah itu dia rumahnya, ini baru aku loh ini masuk pertama Putri dan ngeliatin ke kalian tuh. Kalian tapi diri. Alamat segala macamnya disamarkan karena biar saya tenang di sini. Amejon pisan. Udah itu dia. Udah pokoknya intinya semoga
rumah ini bisa membawa barokah. Amin. Dan juga saya lebih semangat. Amin. Dan semoga anakan menjadi kalau misalkan udah beli satu rumah mancing, oh, iya, bisa kebeli rumah-rumah lainnya. Yeah. Oh. Yang lebih bisa kecontohin atau enggak bisa diikuti nantinya sama putri adik-adik juga. Amin. Amin. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Hmm. Gimana? Boleh kalian kasih pendapat kalian di rumah bawah. Aiki? Komen di bawah ya. Terus Aiki juga punya channel. Hmm. Gak usah di-subscribe. Karena udah banyak ya. Terus apa? Nervous channel. Nervous channel. Terus ya udah. Terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.